banget telat. Jai, makasih banyak ya Jai. Iya, sama-sama. Yaudah, hati-hati. Dah. Dadah. Alana, tunggu. Bentar. Alana. Ini tuh wanginya beda sama helm Abang Ojol kan, makanya lu nggak mau lepas helm gua. Nggak lucu kalau lu masuk pakai helm. Jadi malu gue. Oh, lu bisa malu juga ternyata. By the way, Jai, gue mau nanya deh. Kan lo tahu mobil. Kira-kira untuk bayar biaya perbaikan mobil itu berapa ya? Sebenarnya sih tergantung kerusakannya ya. Tapi ya gue harap semoga mobilnya teman adek lo itu sih rusaknya nggak parah biar nggak mahal juga biayanya. Ya amin. Oh iya, lo yakin mau kerja? Lo nggak mau istirahat aja? Soalnya kan sekarang adek lo lagi di rumah sakit, lo banyak pikiran. Gue takutnya lo sakit nanti. Tan. Cewek gue telepon. Caelah. Iya, halo. Oh, mau ketemu sekarang? Iya, boleh. Aku langsung ke sana ya. Oke, bye. Mau jadi Kevin lagi nih? Iya, kayaknya sih Kevin lebih cocok kan daripada Jaya. Buat gue sih, mau nama lo Jaya ataupun Kevin, oh tetap temen gue yang patro. Oke. Okay. Yaudah lagi sana jalan. Kasian cewek lo nungguin. Selamat bekerja. Semoga pekerjaannya lancar. Ingat kalau capek langsung pulang. Gue nggak mau lu sakit. Iya. Selamat bucin. Dah. Bye. Kamu sudah aman. Kamu sudah di rumah dan di kamar sendiri. Tidur. Iya. Udah, kamu tidur. Istirahat. Tenangkan pikiran, ya. 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 Yuk. Mari kamu. Ayo pergi dulu, ya. Kevinku sayang, lihat deh aku beliin apa buat kamu. Yeay, dah sih jadi setiap hari kamu bisa ganti-ganti. Kamu suka yang mana? Apa ini ada hubungannya sama mata ayah saya? Iya, sepertinya akibat dari kecelakaan itu mengganggu penglihatan ayah kamu. Dan ayah kamu harus segera dioperasi. Atau beliau akan kehilangan penglihatannya secara permanen. Alana, udah tahu susah, tapi masih aja minta potong gajinya. Minta potong gajinya gara-gara bantuin gua lagi. Kev, hey. Oh, iya, Alana.
Sayang, aku di sini loh dari tadi ngajakin kamu ngobrol. Aku beliin dasi buat kamu. Kamu suka yang mana? Kamu kenapa bengong ya? Kamu lagi mikirin apa sih? Kamu mikirin siapa? Iya, maaf Clara. Cuman kan aku hari ini capek banget ya. Capek sama kerjaan sih. Jadi aku gak bisa fokus. Dan kayaknya aku harus pulang deh. Kalau kamu gak keberatan, aku butuh istirahat. Oh gitu sayang, oke. Hati di jalan ya, terima kasih banyak loh kamu udah nyempetin waktu kamu buat ketemu sama aku. Makasih ya. Ya. Oke, makasih. Aku jalan dulu ya. Ya. Bye. Oke, thank you. Paket. Iya, tunggu. Bu, ini paketnya. Mbak. Oh iya, Mbak, ya. Saya minta fotonya buat laporan. Silakan, Mbak. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sehat selalu. Sama-sama, Mbak. Hati-hati. Iya. Ibu, kuatin aku ya. Aku benar-benar butuh kekuatan untuk jalanin semua ini. Demi Ayah, demi Vega. Makasih Bintang Ibu. Semangat, Lana.